Salam keluarga Malaysia. PM bakal lakukan rombakan kabinet. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bakal mengumumkan rombakan kabinet pertamanya sejak memegang jawatan utama itu pada Ogos lalu, yang mungkin menjadi ujian sejauh mana beliau berjaya dalam memimpin gabungan kerajaan itu ketika perbalahan antara Bersatu dan Kumpulan UMNO diketuai Najib Razak terus memuncak, Malaysiano difahamkan. Difahamkan rombakan kabinet itu mungkin berlaku seawal bulan depan walaupun satu sumber dalaman UMNO berkata rombakan barisan anggota kabinet tersebut tidak akan dilaksanakan secara besar-besaran. Bagaimanapun tumpuan akan diberikan kepada Bersatu, Menteri dan Timbalan Menteri dari Perikatan Nasional PN. Sebarang perubahan dari sudut keseimbangan parti-parti dalam kabinet ketika ini perlu memastikan gabungan kerajaan itu tetap utuh walaupun perbalahan dan serangan terus berlaku terutamanya antara UMNO dan Bersatu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.